Nah, di antara ini mata rantai yang menceritakan hadis ini mungkin ada satu yang lemah, kredibilitasnya kurang, apalane kurang. Meskipun yang lain-lain kuat-kuat semua, ini ada satu sudah dianggap dhaif. Mulanya ono hadis-hadis imam lain yang disebutkan situ ala syartil Bukhari. Artinya itu menggunakan kriteria Imam Bukhari yang ketatnya itu. Ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat banyak tadi itu disebutkan hadis dhaif meskipun riwayatnya banyak, karena yaitu ada yang apa di antara rawi sanadnya yang tidak memenuhi kriteria bisa dianggap. Waqad sannafal ulama, lan teman-teman wis nganggit menyusun sapa al ulama para alim radhiyallahu anhum fi hadzal bab, ing dalam iki bab 40 hadis iki nyusun maing barang layuhsa sing ora iso diitung minal musannafati angking pira-pira susunan beberapa karangan karya-karya banyak sekali. Fa awwalu man alim tuhu, artinya yang ngumpulkan hadis 40 itu banyak sekali, enggak terhitung. Mergo eneke hadis dhaif iku mau man hafidho ala ummati arba'ina. Fa awwalu man alim tu mongko utahi kawitane wong alim tu sing ngaweruhi sapa ingsun ing man sonnafa sing nyusun ya man fihi ing dalem hadzal bab tentang 40 hadis iku Abdullah ibnul Mubarak. Saya Abdullah bin Mubarak, saya ketahui dia yang pertama kali bikin 40 hadis. Summa Muhammad bin Aslam At-Tusi. Banjur Syekh Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alimur Rabbani. Orang yang ngalim ahli sufi. Summa Al-Hasan Ibn Sufyan An-Nasai. Imam Nasai. Wa Abu Bakrin Al-Ajuri. Wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani. Wa Daruqutni wal Hakim wa Abu Nuaim wa Abu Abdullah wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'idin Al-Malini wa Abu Utsman As-Sabuni wa Abdullah ibn Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakrin Al-Baihaqi. Pirang-pirang pokoknya yang membuat kitab-kitab mengumpulkan 40 hadis tadi. Wa khalaiku lan piro-piro tokoh layuh sauna kang ora iso diitung ya khalaik minal mutaqaddimin sing ulama-ulama sing dhisik wal mutaakhirin lan ulama-ulama sing guri. Banyak